bisa dapat berapa tuh Bu? Ini tiap hari. Isinya berapa kilo? Ya ya Bu. Walau cuma sedikit, tapi lumayanlah untuk bikin gula. Ini Bu, dokter. Tapi tadi tumpah. Ini dikit. Terus diapain Bu? Dimasukin. Katanya aku yang masukin ya. Nira kelapa langsung dimasak sama ibu supaya jadi gula. Berapa lama prosesnya, Bu? Prosesnya lama ini 4 sampai 5 jam. Ya, kalau ini nanti sebentar. Bisa dapat berapa tuh, Bu? Tiap hari. Isinya berapa kilo? Ya, Bu. Tiap hari itu dapat 1 kilo, kadang 1.4 gitu. Skalanya berapa Bu? 75.500. 7.500 rupiah, itu pun gak mesti. Kalau musim hujan begini, Bapak sering gak dapet nira. Kan cukup Bu, 7.500 sehari. Ya, adanya cuma ini ya, cukup. Buatku uang segitu, buat jajan aja gak cukup. Tapi ibu gak pernah ngeluh, padahal uang itu masih harus dibagi untuk pengobatan Wahyu. Ibu gimana sih perasaannya melihat si Wahyu yang sekarang sakit kayak gitu? Ya saya syukur apa itu apa tuh dikasih sama Allah lah ya, berdoa terus saja. Soalnya itu sakit gitu saya. Iya, nggak bisa ngurusin anak. Nah, sudah matang, tinggal dicetak deh. Tapi ternyata gula ini terlalu encer. Gimana Bu, ini nggak laku kalau dijual. Ini kan soalnya nggak keras ya. Iya, namanya nggak jadi. Kan sayang Bu.